Peningkatan performa elektoral tampak menonjol pada sosok Andika Perkasa, lantaran momentum politik Andika yang masuk dalam radar perbincangan elit dan publik. Selain itu ditambah rekam jejak, lingkungan pergaulan dan reputasi cemerlang saat menjabat Panglima TNI. Tentu hal tersebut ikut menyumbang kenaikan elektabilitas yang melesat tersebut. Informasi itu diungkap Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN, Mawardin Sidik, pada Sabtu 29 Juli 2023. Sementara itu, dalam survei yang mempresentasikan latar belakang karir Cawapres, elektabilitas Cawapres memiliki latar belakang militer menduduki peringkat pertama sebesar 38,6%. Disusul kepala daerah 24,3%, lalu tokoh agama 10,3%. Selanjutnya menteri 6,5% dan pengusaha 3,1%. Mawardin menjelaskan persepsi pemilih terhadap ancaman domestik nasional dan regional nasional atau regional global dalam landscape pertahanan keamanan atau HANKAM. Berkesinambungan dengan diskursus mutakhir, dalam hal ini mengenai prospek kepemimpinan sipil militer pada Pilpres 2024 yang juga ikut mengemuka. Dikatakan Mawardin, hal tersebut menjadi konteks untuk melakukan survei khusus pada figur cawapres potensial yang berlatar belakang militer. Dalam survei terbaru dari simulasi nama-nama elit jenderal yang ditanyakan ke publik, elektabilitas Andika Perkasa menduduki posisi paling teratas, yakni sebesar 35,5%. Diikuti oleh AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono 27,6%, Wiranto 10,7%, Luhut Binsar Panjaitan 9,1%. Sementara itu Muldoko 8,5% dan Gatot Nurmantio 2,0%. Menurut Mawardin, berkah elektoral didapatkan Andika Perkasa seusai ijtihad politik teranyar dari Andika Perkasa. Diketahui Andika Perkasa memberikan dukungan secara terbuka kepada Capres Ganjar Pranowo. Dijelaskan Mawardin, saat ini cawapres yang berlatar belakang militer dengan kemampuan intelijen strategis dan kecakapan diplomasi internasional memperoleh nilai plus. Lantaran memanasnya suhu politik global akibat perang Rusia versus Ukraina dan turbulensi kawasan di Laut Cina Selatan. Selain itu, ancaman keamanan manusia atau human security akibat virus, rivalitas Amerika Serikat, USA, dan China, terorisme dan kejahatan transnasional merupakan tantangan bagi eksistensi NKRI di masa depan. Mawardin mengatakan cawapres paling kuat untuk isu pertahanan keamanan dan hubungan luar negeri adalah Andika Perkasa. Perkara tersebut terpantul pada pemikiran Andika yang disebut tegas, cerdas, dan visioner, yakni reaktualisasi peran diplomasi militer dalam kerangka kebijakan politik luar negeri. Menurutnya, logika elektoral dan matematika politik tetap menempati ruang yang pokok dalam proyeksi dan konfigurasi capres-cawapres. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!